kamu tunggu di gereja, mau masuk ke gereja boleh. Kalau kamu mau tidur di mobil, kunci cabut. Ini hari Kamis. Heh, Jumat ya. Coba lihat. Ini Kamis. Kok ketok juga lu. Ini Jumat. Iya, ya, maknya bilang gitu. Udah mak, dia ikut ke gereja sama apa kok teh? Menjaga rumah ya pak? Kok jaga rumah? Emang tiap kali ada yang jaga? Iya rumah si Pomen. Iya, si Angel kan di rumah Sabtu. Enggak ada dia. Nggak kerja. Ada, nggak kerja dia hari Sabtu mah. Masuk po? Enggak di rumah ya. Ada di rumah dia. Pokoknya jangan dia pergi sama teman-temannya. Ngopek tukangnya po. Thank you.
Handphone angkat nih, yang masak.
ke sana, dia diam-diam di rumah. Iyalah. Lalu si Rika nggak bisa ditelepon, dia kerja di sini nggak boleh ditelepon. Tapi dia kasih nomor dia ke Mimin. Hah? Dia kasih nomor dia ke Mimin. Kasih nomor siapa? Nomor dia. Si Rika? Iya. Kasih siapa? Kasih Mimin. Kapan? Kemarin. Hah? Kemarin. Itu si Rika nya kasih kamu? Iya. Terus kamu tahu? Gak bisa, si Felix gak ada WA. Ada nih. Itu ditelepon gimana? Gak ada jawaban aja. Gila, emang dia pemborong mahal ya? Sony, adiknya. Iya kali. Gak nyampe kaget, malam. Kan dia jam 5 ada di situ. Tarsi. Ngomongnya enak sama dia. Bilang mau benerin apa gitu. Udah ngomong, Bo. Hah? Kamu udah ngomong sama speliknya? Kemarin, tak waktu dulu. Gak dijawab sama dia. Ini kan cuma benerin kamar mandi doang kan? Ganti keramik kan? Baknya dibongkar nih. Bongkar nggak jangan gede-gede begitu kali, bikin kecilan aja. Enggak, maksudnya yang dibongkar cuma lantainya doang. Oh, bawah.
Iya. Halo. Di lantai empat itu. Di lantai ada meja, Pak Bro. Cuma sampai seminggu kerjaan gituan. Sudah ada kabar belum? Gue lagi jualan solar, Bro. Mau turun PO. Ya, itu belum ada jadi kabarnya. Udah ada. Makanya baru tadi malam ngobrolnya. Udah. Soling dulu. Terus dia bisa kirim sampel ke gue, pulihin. Nanti baru malu ngomong. Kan udah kirim fotonya. Yang tadi malam kan langsung ada itunya kan, gambarnya kan. Iya. Itunya ya. Orang kan? Itu yang lagi pegang itu. Siapa? Iya, ada orang yang lagi pegang gituan. Iya itu plastiknya kan, rolan kan. Oh. Iya, udah di sounding. Kabar lah bro. Kevin salah lagi. Nanti itu plastik rollnya udah ada cap yang ada tulisan itunya yang kemarin. Udah sounding, mereka tahu lah printing ya. Tapi printing plastik. Tapi nggak bisa hari ini buat kirim ke gua. Oh, ditanya dulu, ini belum tahu kok lagi orangnya belum aktif nih nomornya. Belum bisa ya. Kenapa bro? Gua butuh cepet nih. Di Tangerang nggak ada bro? Nggak ada yang bisa. Oh ada nih, iya legalitas itu aku udah ada. Cuma nanti kalau kamu lagi kita ngobrol ya. Aku udah ada. Ya. Gue minta hak cipta merek. Iya, patent dagang, merek dagang ya. Iya. Terus. Udah deko. Terus katanya iya. Bisa, udah legalitas apa aja udah punya NIB sama aku gitu kan? Iya. Udah info. Terus? Berapa duit? Ini belum di follow up bro, orangnya belum aktif nomornya. Kan habis malam Jumat. Nah, kira-kira kalau sendiri, kalau malam Jumat pada maunya siang. Kan malamnya begadang kali ya, tau. Tau lah. Kok tau sih lu? Dia yang begadang, dia yang kusi. Iya lah. Kalau malam iya. Lo ada kisah apa bro? Ini belum dikelarin lo. Gue mau nyari ini lo, gue baru inget tisu basah yang bekas. Lo punya lo? Tisu basah yang bekas. Iya, 150 ton. Tisu basah yang bekas maksudnya yang udah expired? Enggak, bekas 150 ton. Ya expired bisa juga lah mungkin. Tumbuk. Iya expired. Aduh, lo ingat? Ada gak? Tari. Nah, tapi pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja lah, jangan dicari dulu. Pelan-pelan. Buat apa sih itu? Buat apa itu? Adalah olahan kayak kapas gitu. Gue bingung, harus kayak bekas-bekas yang apa, mie, ya kan? Yang udah ini, cepet kaya dong lu ya. Kampret lah. Bagusan yang bekas-bekas lah. Bekas-bekas kan, yang bekas-bekas kan bisa lebih banyak yang nyari. Daripada ini baru-baru ya, nyari ya. Iya sih, baru doang. Kayak mie juga harganya murah, cepet kaya juga ya. Iya. Yang dipakan ternak diolah lagi. Iya. Cuma itu ya, kalau pabrik sabun itu impor dari mana tuh? Ya, bahan bakunya sodiumnya dari Jepang kan? Sabun enggak, orang lokal juga, orang Bandung. Apanya itu, kimianya? Iya. Apa sih yang cairan yang kental-kental putih itu bokap gua yang kayak lem gitu dicampurin terus sama yang putih-putih sodium apa sih tuh dicampur ya. Terus jadi agar jadi busa aja ya. Kayak mulut lu berbusa-busa. Kayak mulut lu berbusa-busa ngomong terus setiap hari itu kayak busa. Ini gila lu. Ini intinya satu ya, kalau lu udah urus yang ini plastik proyeknya, nanti next ke yang tisu basah bekas gua butuhnya ini. Lu kenapa sih ngantri itu kan dari Dapang gitu? Hah? Kenapa? Lu nanti gua yang susah-susah dari gampang-gampang. Mindset lu susah coba mindset lu, wah ini gampang pasti jadi duit. Nah itu lu langsung positif jalanin.
jangan lu bilang lu susah nih, susah nih. Dulu lu pertama kali ngobrol sama gua lu positif banget waktu dulu. Ya kok, begini gini. Sekarang kita nyalain gua kerjain itu mulu, bagus gua ada linknya, kan gua cari lagi. Ya gitu lah hidup. Kan gua harus harus begitu. Emang lu mau di talent semua lu bisa kerjain hidup. Enggak bisa. Nanti gua udah dapat tuh enggak jadi lah. Ya kalau gua udah dapat, kalau gua udah dapat sendiri mah, kalau gua dapat sendiri, ya gua enggak perlu lagi. Makanya lu harus cepat, orang heran gua. Harus cepat ya. Ya gua cepat. Terus apa yang teori kita omongin sama di lapangan itu susah, bro. Nah, itu lebih susah jujur kalau gue bilang Miko itu lebih susah. Miko makanya gue udah dapet, gue udah kasih ke ininya ya kan, mau nggak suruh kayak nggak mau katanya. Pokoknya nanti kirim DC ini, gue juga customer yang nggak mau nama PT-nya apa, di foto juga foto aja kirim aja nggak perlu profile kalau udah sama gue ya kan. Coba lihat aku Abraham. Udah lah biarin lah si Abraham. Udah lah biarin aja lah. Oke. Ingat mindset harus positif, mindset negatif ayo. Ya, I will always positive thinking. I'm so clean ya kan, pikiran gue bersih. Artinya tuh hati dan pikiran harus bersih. Makanya gue juga polos bego, makanya gue juga punya maki ya kan. Aduh. Karena kalau positif gue tahu kalau itu dia tuh tahu yang orang kan pagi gue tahu, cuman gue harus gak mau gitu. Ya Tuhan, kalau gue tahu kedepannya harus bagaimana, Tuhan ada apa gitu. Oh dia tahu di sisi lain tuh orang berbuat jahat, menganut yang hitam karena impitan ekonomi, dia mau ada gimana gimana gitu. Oh gitu ya, gue bilang. Ternyata apa? Kan? Mati kalau kena. Yang ini lah. Ini yang follow itu doang. Si Felix aja dulu nih. Tanyanya lo kapan? Tanyanya pakai apaan? Ya, kalau kamu jam 12 nyamperin bininya, dia bisa keluar. Belum teleponin Felix gimana? Jam Senin datangnya. Susah ya dikabarin orangnya. Susah lah nih kabarnya. Ya, emang dia nggak bisa ditelepon, dia nggak punya WA. Jadi udah bilang. Nah, di sini ada loh nomornya loh. Di situ emang ada, tapi dia nggak bisa angkat. Ngerti nggak sih? Kenapa dia nggak bisa angkat? Coba kamu telepon, sini aku ngomong. Mau kerja, begitu dia. Orang yang kocak banget. Mungkin dia bilang telepon dia mah itu error. Gak bisa telepon. Error, orangnya error. Orang ini kali pengalaman ini. Nih tante Rika nih, boh. Panggilan ditolak kok.
blokir gue lagi. Kamu yang silika kali, nggak bisa, ya, tau nggak? Baliknya. Silika nggak bisa ditelepon, dia diem di dekat sini, abriknya nggak bisa telepon. Apa sih Eva, Eva, Pak Eva? Lu mau kerjanya ini ya? Amburadul orangnya. Emang sih semangat orangnya. Lu gak amburadul belakangnya. Nyamperin si Rika jam 12 nih, si Rika keluar makan. Janjinya aja bilang Senin suruh datang. Orang mah gila, kerja seminggu 2 juta. Barang kita beli bisa habis berapa sih Angelnya? Saat jauh lebih. Dia kerja sama si Agus aja kali ya? Hah? Sama si Agus. Si Agus mana lo? Agus ini satpam. Kan dia bisa? Bisa kali. Jangan lah, kerjaan ntar ditunda-tunda sama dia. Sekali kan sekalian antar kerja, dirinya datang ke sini. Telepon si Rika nggak bisa, udah dibilangin kalau mau jam 12 kamu ke tempat dia. Siapa namanya dia di situ, si Ana apa ya, si Ana gitu. Nggak diangkat nih si Pelik. Bandel lu ya, dia bilang dia nggak punya WA. Ini WA siapa nih? Nggak bisa, nggak bisa telepon dia. Sama Rika. Si Rika bilang nggak boleh ditelepon, dia nggak boleh. Kalau dikerja tuh nggak boleh telepon, ngerti nggak lu? Wah, udah nggak telepon lagi.
dia jam 7 udah bangun belum di sana. Siapa? Ya, si Peli kalau datang antar bini itu 7:30 udah datang, dia langsung datang ke rumah. Dan dia bedor-bedor rumah, nggak ada yang bukain. Ini si Angel kan?